Aduh guys, ini malah ketemu dengan macan lagi guys. Gimana nih guys? Untuk macannya berani gak kita lawan guys? Lawan dua ya guys ya, dua lawan satu. Oke, jaraknya juga jauh juga guys. Oke, dikeroyok. Aduh, Steep Gamingnya mati duluan guys. Oke guys, kali ini aku dan Steep Gaming lanjutin lagi Minecraft Survival duonya ya guys ya. Dan kali ini kita bakalan membuat yang nama tuh ladang pertanian di Minecraft Survival kali ini guys. Karena di episode sebelumnya kita sudah membuat yang nama tuh rumah ya guys ya. Kalian bisa lihat di belakang kita sudah ada rumah impian kita, yaitu rumah kayu ya guys ya. Dan kali ini kita bakal membuat sebuah ladang yang dimana ini bakalan jadikan ladang makanan kita guys. Karena di sini Minecraft itu langka dengan makanan domba guys ataupun chicken ya. Ini cuma ada ya, kalian bisa lihat sendirilah. Ini ngespawn 90% ini kuda semua guys di map ini ya. Kuda semua guys, seluruh map gitu kan, kuda guys. Ini kuda gak ada daging sama sekali guys, cuma dikasih kulit. Masa kita makan kulit gitu kan. Jadi di sini kita bakal langsung, ayo streaming, let's go streaming. Kita bakalan ajak Steep Gaming yaitu bertanam-tanam guys di sini ya. Kita bakal ganti dulu PX-nya. Kita bakal ganti menjadi hoe guys. Oke. Steep Gaming sudah pakai hoe. Ayo streaming, bantuin saya untuk cangkul-cangkul. Tapi tunggu dulu guys. Kita perlu iron sih untuk membuat bucket dulu. Oh iya, tadi di sini saya ngelihat ada beberapa iron di gua di deket sini guys. Jadi kita bakal ambil iron dulu lalu kita masak. Terus ini kalian bisa komentar, ini kita bakal kasih nama siapa, ini singa gitu kan. Ini nganggur di sini guys, belum kita kasih makan. Kita kasih makan dulu ya, tuh kita kasih makan dulu dah biar dia tuh gak kelaparan, biar dia tuh tidak marah-marah bersama Steep Gaming ya. Oke, jadi di sini kita bakalan ambil iron yang ada di dekat sini guys. Di sini saya ngeliat ada gua yang kecil tapi ada iron guys. Oke, ini dia guys, dan kita bakalan mining iron yang ada di sini guys. Kita perlunya 3 sih, tapi di sini karena ada banyak kita ambil ya semuanya. Oke, lumayan juga nih guys ironnya, kita mining di sini. Nah, oke guys, di sini kita sudah dapatkan 3 iron ingot yang dimana kita bisa membuat yang nama tuh bucket guys. Jadi kita bakal ambil water bucket supaya nanti kalau kita cangkul-cangkul di situ tanahnya tuh tidak kering ya guys ya. Oke, jadi kita bakal langsung cangkul-cangkul tanahnya dan kita bakal kasih air di sini, mudah-mudahan air itu bisa mengalir ke bawah guys. Oke, sampai di sini oke, masih bisa dan oke, pas banget guys. Oke, sini masuk ke sini, sini ngapain kamu di luar, bantuin saya cangkul-cangkul ini tanah, banyak banget guys. Jadi kita buat itu cukup luas gitu kan supaya nanti kita mendapatkan wheat itu lebih banyak. Oke, mantap streaming. Oke streaming, bantu-bantu cangkul streaming. Oke, kita cangkul guys, cangkul cangkul yang dalam, menanam jagung, bukan jagung sih, menanam wheat di kebun orang gitu kan. Oke, jadi seperti ini guys, kalau bisa lihat kita sudah cangkul-cangkul, tapi streaming kenapa tidak mulai nyangkul dia guys, malah diam jadi patung di sana guys. Oi streaming, bantuin lah, ngapain kamu diam, biar cepet selesai streaming, biar cepet bisa makan streaming. Oke, gak apa-apa streaming, diam aja gak apa-apa dah, pokoknya streaming jagain aja jangan sampai ada yang mob yang masuk ke sini dan menghancurkan ladang kita gitu kan, itu bahaya banget guys. Jadi kalian bisa komentar nanti di next episode kita bakal buat apa gitu kan di kedepannya. Di sini kita bakalan coba bikin ladang untuk kita makan dulu dah, karena di sini makanan cukup sulit kita dapatkan selain kita mencari wheat ini guys. Kita bakal tanam seed yang kita dapatkan nanti dan kita bakalan tumbuh. Dan iya, ini apa nih, kurang guys, kurang hue. Oke, untungnya saya sudah menyediakan stok hue yang banyak dan Steep Gaming juga megang hue. Oke, biarkan, karena tema kali ini kita cuma membuat ladang, jadi Steep Gaming harus memegang yang nama tuh cangkul guys. Dan ini lagi sedikit aja guys, di sini saya tadi sudah ngeratain dan nemukan pas untuk tempatnya guys ya. Di sini awal itu kan banyak sekali tanah-tanah yang tidak beraturan, jadi saya sudah rapikan guys tuh kan, setidaknya ini sudah rapi guys dari ladangnya ya, jadi tidak beraturan yang acak adul gitu guys. Jadi ini sudah rapi banget dan kelihatannya ya keren gitu guys. Dan di sini kita bakal langsung tanam seed ini guys, dan kita bakalan kita dapat 35 guys dari awal kita mulai ya. Kita dapat 35 dari kita membersihkan rumput-rumput liar guys. Oke, kita tanam-tanam aja. Wih, Steep Gaming jangan asal injak streaming ya ampun, Steep Gaming asal injak doang guys, jangan asal injak streaming, nanti ladang kita malah hancur diinjak-injak oleh Steep Gaming. Nah itu juga guys, diinjak nih sama Steep Gaming pasti guys. Oke, jangan asal injak streaming.
jangan asal lompat-lompat di sini. Kita gak boleh lompat-lompat. Nah kan, ini streaming ngapain dah, malah diinjak-injak guys. Streaming, jangan asal injak-injak sembarangan streaming. Nah ini juga diinjak-injak oleh streaming juga guys. Oke, streaming keluar streaming, jangan main-main di sana. Ini streaming kalau dibiarin main di sana bisa hancur dengan ladangnya guys. Oke, kita bakal bikin yang untuk fence gate dan untuk pintunya ya guys ya, supaya tidak ada mob yang masuk ke situ. Dan sekalian kita bakal mencari wheat lagi atau seed lagi ya. Ya, ini sudah pagi, selamat pagi semuanya, dan kita bakalan coba pasangin ini guys, fence gate-nya. Dan sekalian kita bakalan ambil air supaya lebih cepat guys untuk ini hancur dari rumput-rumput liarnya ya. Ya ampun, bukan gitu. Nah, seperti itu guys. Jadi kita biarkan airnya itu yang menghancurkan seed-seed yang ada di sini guys, atau rumput liar. Ini kenapa airnya ngebug coy? Oke lah. Oke, tadi airnya tuh gak mau mengalir guys. Nah, kalau sedikit ini kita hancurkan pakai tangan. Kalau yang banyak-banyak gitu kita hancurkan pakai air ya, supaya lebih cepat. Nah, kita dapat seed dengan cepat guys. Oke, kita dapat 10, lumayan ya guys ya, itu dengan gunakan air doang ya guys ya. Oke, dan kita bakal langsung tanam lagi di tempat kita yang sudah kita sediakan. Di sini kita sekalian rapiin yang ada di sini supaya kosong dari rumput liar kayak gini. Kalau kalian ada ide di bangunan berikutnya kita bakal buat apa gitu kan, di next episode kita bakal bikin apa, mungkin kita bakal bikin kandang hewan untuk si singa atau mob yang lainnya, kalian bisa komentar. Dan di sini untuk gajahnya ini masih ada guys, ini gajah masih ada, dan dari rakunnya masih ada guys, dia masih berenang sama si gajah ya guys ya. Tuh ini gajahnya mulai berenang di sini karena dia tuh kepanasan gitu kan, kena sinar matahari, jadi dia tuh mendinginkan badannya di air guys sama si rakun ini ya. Itu mau apa dah? Oh, itu kuda guys, itu emang gak kuda di mana-mana di map ini ya, sampai saya pusing ngeliat kuda terus guys. Nggak ada lagi mob lain selain kuda ya. Oke, kita bakalan langsung kasih lagi 21 seed ini. Eh, streaming jangan masuk, jangan masuk streaming, jangan masuk, jangan masuk. Ini streaming pengacau guys kalau dikasih masuk ya. Nah, biarin kamu di situ aja, jangan kemana-mana ya. Oke, biarin dah dia dulu luar dulu dah, jangan dia kasih masuk ke sini, karena kalau dikasih masuk diacak-acak guys tempatnya. Emang dah streaming. Oke guys, tuh kalau misalnya kita sudah membuat peternakan, bukan peternakan sih, perkebunan ya, perkebunan kita sudah bikin di sini. Dan ya, kita tunggu aja nih besar dan seednya itu makin banyak ya, kita tunggu aja sampai semua tumbuhan ini menjadi besar guys. Oke, streaming di sini streaming bakalan coba membunuh kuda ini guys, karena terlalu banyak kuda, saya kesel sama streaming. Oke streaming, bantu bunuhin kuda streaming, ini kuda terlalu banyak ada di sini, kita coba bunuhin kuda-kuda ya guys ya, karena terlalu banyak guys. Dan kalau banyak kuda kayak gini mob yang lain tuh gak ada kesempatan untuk ngespawn ya, karena dipenuhi oleh kuda kayak gini. Ayo streaming, bantu streaming, bunuhin semuanya streaming, kuda yang ada di sini streaming, kita jelajahi semua yang ada di sini, kita bunuh ya kuda-kudanya. Nah, kita bunuh lagi guys, kita bunuh lagi, karena kita gak perlu yang masuk kulit guys. Buat apa kulit, kita punya daging ya, daging domba sama daging sapi guys. Aduh guys, ini malah ketemu dengan macan lagi guys, gimana nih guys, untuk macannya berani gak kita lawan guys? Kita sudah memiliki kapak yang OP sih sama si ini guys. Oke, okay, let's go guys, kita buy one, bukan buy one, kita lawan dua ya guys ya, dua lawan satu. Oke, okay. Jaraknya juga jauh juga guys. Oke, okay, oke, okay. Oke, okay, dikeroyok. Aduh, stick gamingnya mati duluan guys. Stick gaming, oke, okay, kita berhasil ngalahin macan itu, tapi sayang sekali stick gaming menjadi tumbal lagi guys. Ya ampun, kasihan banget streaming. Stick gaming, ayo cepat respawn lagi streaming, karena di sini, apa ini guys? Ada refine ya. Refine-nya cukup luas juga guys. Kita explore gak? Widih, ada gold, ada iron. Lumayan sih guys, tapi stick gaming masih ada di situ. Ya biarin dah, stick gaming menjaga itu. Jadi kita coba ambil isi cave yang ada di sini guys. Wih, kita terjun bebas. Kita sekalian ambil yang iron di sini guys. Lumayan gitu kan, kita mendapatkan iron gratis di cave ini. Gak perlu lagi kita mining-mining ke bawah capek-capek gitu kan. Kita tinggal ambil aja isi yang ada di refine ini guys. Ini ada gold, tapi gold gak bisa kita ambil pakai stone. Jadi ya kita harus upgrade menjadi iron PX, baru kita bisa mendapatkan ini iron guys. Oke, ini agak gelap guys, jadi kita bakal pakai torch. Takutnya nanti ada zombie, ada creeper, ataupun mob yang lainnya gitu kan yang menyeramkan.
karena ini cave yang sangat gelap banget. Takutnya ini jadi sarang para mob-mob monster-monster yang mengerikan di Minecraft gitu kan. Jadi kita bakal sekalian ambil beberapa koal di sini, karena di atas koal itu sedikit banget coy. Jadi kita ambil dulu di sini koal untuk pembakaran dari iron-ironnya nanti guys. Di sini juga ada gold, dan makin kesini makin dalam juga guys, makin jauh juga kita ekspornya. Tapi jangan terlalu jauh juga guys, nanti takutnya saya nyasar gitu kan. Jadi kita bakal coba ekspor di dekat-dekat refine ini aja guys, jangan terlalu masuk ke dalam gua ya. Oke, ini sudah buntu, tapi di sini saya ngelihat ada iron lagi guys. Oke, kalau PX kita sudah hancur, kita bakal naik ke atas lagi, kita bakal hancurkan PX batu ini. Oke, di sini ternyata ada iron yang banyak guys. Ini perkumpulan iron ada di sini ya guys ya, banyak banget guys. Tapi dihadang oleh air ya. Oke, lagi sisa 2 turbalitinya. Kalau kita naik ke atas kagak bisa dah. Jadi kita bakal ambil yang deket air ini aja. Sisa lagi 2. Oke, pas dari PX-nya guys, tapi di bawahnya masih ada sih. Ya kita ambil yang ada di atasnya ada dah, yang seperti ini ya. Oke, masih sisa guys. Oke, kita ambil ini aja. Oke, sudah hancur. Widih, ini masih banyak sih guys di bawahnya. Tapi ya kita skip aja dulu, kita langsung naik ke atas untuk melakukan pembakaran iron guys. Sambil kita jemput si Steve Gaming ya. Bisa Steve Gaming masih ada di rumah guys, kasihan banget. Dia sendirian di rumah, menjaga rumah gitu kan. Di sini banyak banget rumput liarnya. Jadi kita coba sekalian mining-mining mencari rumput liar ini guys. Kalian kita mencari seednya ya. Oke, kita dapat berapa nih? Dapat 10, lumayan kan? Untuk kita nyicil-nyicil gitu kan, yang ada di ladang kita. Oke, kita dapat lagi guys. Kita cari yang rumputnya itu banyak ya, seperti ini contohnya. Kita coba langsung kasih air. Widih, langsung panen biji guys. Panen biji wheat ya. Oke, kita cari lagi. Di sini masih banyak rumputnya. Ini banyak banget rumput liar di sini. Belum ada yang motongin guys rumput liarnya ya. Oh iya guys, di sini saya lupa kasih torch di sekitaran sini, karena takutnya nanti dihuni oleh para mob-mob zombie ya guys ya. Jadi kita bakal bikin torch. Tadi kita dapat koal, dan kita bakal bikin stick lagi sedikit, dan kita bakalan bikin yang nama tuh torch yang banyak ya. Kita dapat 48 torch, dan kita bakal kasih di setiap ujungnya guys. Setiap ujungnya kita kasih torch supaya terang ya. Nah di sini juga nih kita kasih torch nih, dan ini juga kita kasih, pokoknya semuanya tuh dikasih torch biar terang, dan supaya wheatnya juga makin cepet tumbuh guys. Katanya sih seperti itu ya, kalau kita kasih yang nama tuh torch di sekitaran sini itu bakal lebih cepet tumbuhnya. Nah seperti ini guys. Ya ampun, keinjak guys. Apa tuh, apa itu guys? Ada monster guys. Ini monster apaan guys? Wih, mengerikan banget, dia bisa terbang. Ini apa nih guys? Wuh, ada monster kuda guys. Kuda terbang ya. Wih, mengerikan sini kalau malam-malam guys. Untung saya tadi tidur ya. Pasti saya sudah diincar guys sama makhluk itu tadi ya. Udah ditungguin di luar guys. Dan si gaming masih di dalam guys. Kita bakal ajak dia tuh keluar ya. Tadi ada monster yang mengerikan guys. Sangat-sangat mengerikan itu kuda ya. Monster kuda yang bisa terbang guys. Apa tadi nama monster itu guys? Dan guys, seminggu untuk video sekarang mungkin segini saja, dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.